Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bikin puisi lagi. Kita mau coba eksperimen. Kira-kira mau cari kata-kata yang tak dikit ya, kayak horor gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba langsung di seorinya seneng. Switched. Oh enggak. Kira gagal. Let's see. Oh man, dia seneng si seorinya. Oke. Okay. Apalagi ya. Dark. Mulai dah. Panggil. Makasih ini. Destiny. Ah, ngajin aja. Masih benang. Tunggu. MPT. Ya, MPT. Nanti MPC juga nyambung ke Sayuri. Lagi. Fantasi. Seri saja. Make up. Macet. Loh. Side. Oke. Itu aja. Oke, kita udah sampai langsung ke klub puisi tanpa ketemu Seori di jalan. Ada apa ini? Apa yang terjadi ini? Apakah Seori nggak masuk hotel ini? What a minute. Oh no. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Oh, jangan bilang ini kejadiannya. Kayaknya belum ya. Berapa? Oke, kita sendak gulau dulu sama Kika cewek ini. Kika anggota klub di sini. Rumah ibu ketua juga. Lanjut aja. Yang penting itu Xiaolinya. Kemana dia? Kok nggak ada dia? Bentar. Bye. Iya. Nah, kita tanya, Xiaolinya di mana? Ayo. Di save dulu lah. Takutnya ini. Kita save yang baru. Jangan-jangan ini ada yang aneh. Oke. Bila bilang Xiaoli ada di situ. Ya, Xiaoli sedang duduk lamun di bangku. Gak tahu kenapa. Iya, kediam dengan tangannya yang main-main dikit. Sorry, don't mind. Apakah baik-baik aja? Tentu. Aku merasa dirimu sedikit agak aneh pada hari ini, Shelly. Emangnya ada apa? Kenapa muka kamu bengong gitu? Kenapa? Apakah habis ini main game kaca kalah? Ini udah pagi sapi stop up pas kacang ataunya song. Aku enggak dia kegalemi sama temen-temen. Astag, dia bukan cewek gamer kayaknya. Tidak tahu kenapa saya lihat mukanya kayak gitu. Kita yang khawatir ya, nyerukun ini. Jadi tanya ke Monica, ibu ketua dari klubnya ini. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Sayori? Bukannya murung ini. Dia bukan enggak seperti Sayori pada hari-hari sebelumnya. Ini sangat beda pada hari ini. Memangnya ada apa? What happened dengan Sayori? Atau sesuatu kah? Dan Monica menjawab juga nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa tentang si Xiaoli ini. Soalnya kadang yang paling dekat dengan Xiaoli itu kan kita, kata si Monica-nya ya. Iya sih, cuma kita kan dekat ya dengan si Xiaoli ya. Jadi kita nggak tahu. Maksudnya kita tahu lah masalah dia kayak gimana.
Ya, kita juga pun gak tahu masalahnya apa. Makanya itu aku juga tanya, cari-cari petunjuk lah ke Monica, tapi nggak tahu nih. Kenapa Shelly kayak kayak gitu. Nah, kita yang khawatir hanya Monica. Tapi Monica tenang, dia bantuin. Dia suka kayak bantuin. Ayo. Oke. Ada sesuatu katanya Monica. Ya kan, Mira pun ngomong ngomong dia pasti tidak apa, dia kan selalu ceria. Ke kali ini di grup ini dia agak-agak gimana gitu pada hari ini. Munung gitu. Apa dia sakit kah? Aku kenapa kah? Dia nggak tahu. Tapi Monica berusaha untuk membantu dia. Ya nanti ditanya-tanya kenapa. Ya oke. Okay. Ya udah pergi. Tanya keadaan si Saori kayak gimana. Makanya kita jadi dalam pikiran kita, kita bingung apa kelangan kejati dengan Shaori. Apakah karena fusi kita yang kemarin kita buat ya? Tapi kita belum rusak loh. Ya ini baru kita rusak nih fusinya. Nah, kita kasih ke fusinya ke Shaori ya pertama ya. Katanya kalau usah khawatir, katanya dia nggak sehat. Emang sakit apa? Ada apa sih saya ini? Ngomong dong. Kamu kejadian apa-apa? Apakah ada sesuatu yang salah? Yo. Ada. Oke. Okay. Jangan, katanya jangan khawatir dengan keadaannya Shaori ini, dia baik-baik saja katanya. Katanya gak tahu kenapa ya. Dia juga udah dibilang sama Monica ya. Katanya Shaori ini gak baik-baik saja. Ada apa ini? Nah, katanya dia mau balik nih, balik ke rumah istirahat. Katanya dia sakit. Dia udah minta izin ke Monica. Oke, dia pergi. Dan sisanya kita membagi puisi dengan yang lainnya. Seperti biasa. Di kebiasaan hari-hari kita di grup puisi ini. Skip. Apakah dia ngomong sesuatu? Well, tau tidak menggodanya kan? Katanya, ya kan bisa aja lagi dah lah. Bisa ya. Dia lagi sakit ketika koda. Tapi dia Monica bilang dia udah ngomong sama si Seorinya ya, kitanya sakit nih ya nggak bisa berbuat banyak sih. Monica hanya bilang jaga-jaga kesehatan. Nah ini baru benakin ini kenapa ya, rasanya saya nggak ada setting kok. Oh, masih aja. Aduh, nggak tahu kenapa ini. Oke, sekitarnya bisa minimal bisa dibaca ya. Tapi kalau sampai bawah, mulai klik-klik. Klik semua. Oh, udah lah. Bikin sakit mata. Penting di skip aja. Udah taruh, bisa dibaca juga. Intinya puisi itulah. Haha. Oke.
Eh, biasa kita saling-saling memuji. Skip aja. Lanjut ke masukinnya. Oh, semuanya Yuri ya. Salah saya. Ke apa? Skip. Ya biasa. Misinya biasa lah, lewatin aja. Tak peduli ya. Harus cukup aja nih. Skip aja juga nih. Paling puisinya paling soal-soal ini kali. Yang dark-dark dikit. Oke, kita lihat. Astik dark. Biasa kan dia penulis horor. Kapan puisinya keluar? Beats. Eh, tumben. Dia ngomong apa bikin puisi soal pantai? Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang ini. Ya horor. Nggak tumben. Tadi kita kalau bikin buat puisi yang horor-horor yang agak dark sedikit kan yang lebih senang seori kenyuri. Kenapa bisa jadi gitu? Mencurigakan sekali ya. Dan kini Yuri juga nggak terlalu tertarik dengan cerita horor. Membingungkan. Ya, kayak gini selesai ya. Oke, selesai ini. Wah, bentar lagi udah mau 1 jam ya rekamannya. Ya, kita selesaikan sampai 1 jam aja. Ya, sebagaipun ini ya tadi edit juga nanti. Ya. Ditanyain si Nasukinya, kemana si Seorinya? Apakah dia sedang ke toilet? Enggak, dia izin tahu. Dia tahu. Datanya kita nggak bisa meninggalkannya. Iya kan, dia lagi sakit. Masa iya dia jalan sendiri? Nah, makanya itu disuruh temenin ya. Katanya biar kita ya kan ini ada project ya di festival nanti ya. Tapi katanya jangan khawatir dengan keadaan Shiori. Mungkin dia sedikit capek ya karena persiapan ini ya, persiapan festival ya, kayak gitulah. Kira-kira apa ini? Oke, dia masih Yuri karena Yuri nggak ada kerjaan datang. Oke, ini pas-pas tentang festival nanti ya. Sama siapa ini? Oke, tinggal sisa kita tugasnya apa? Ya, tugas party festival nanti. Mungkin paling Shaori yang tahu. Ngapain? Kita mau cuma masuk ke grup ini cuma untuk minta makam doang. Gak sengaja
dipaksa sama teman kita. Jadi nggak tahu apa-apa kita ke sini soal festival nanti. Kasih pacara. Sorry, komen. Oke, Monica punya dua pilihan. Mau bantu siapa? Mau bantu si Nasuki atau Yuri? Kita pilih Sayori. Dia nggak ada gugasnya. Aneh. Tapi Sayori dia ada gugasnya, bantu sama Monica. Iya kan ya? Kan udah dibilangin kalau Monica ini kan tuh bantu sama Seori. Kita harus milih antara dua ini. Ya udah, aku pilih bantu Monica. Jadi keduanya marah-marah. Kenapa kamu milih keduanya? Antara Nasuki lah sama Yuri lah. Kenapa beli kedua? Aneh-aneh aja kamu ini ya. Ya lo pun bisa-bisanya lo mau milih yang sudah ada bantuannya. Benar-benar. Ada. Jangan marah kalian berdua. Oke, langsung pekengkak lah mereka ini. Kala-kala ya salah pilih. Nah, skip. Jangan. Oke. Nah, kita disuruh anjurkan untuk pilih salah satu dari mereka antara Nasuke sama Yuri, jangan menikah. Oke, kita pilih yang ya kok ke cross. Oke, ya balik lagi. Jadi kita pilih antara dua ini ya. Lanjut aja. Kita masih pilih Monica. Maaf, tadi salah anda. Oke, kita lanjut si antara Nasuki sama Yuri. Ini dulu Yuri aja. Ya, oke. Jadi kita bantuin Yuri ya. Benarnya bisa bantuin Nasuki ini ya. Dia kan konsumsi. Kita bantuin manggang kue. Tapi kita pilih Yuri aja. Karena kita ingin tahu kepribadiannya kayak gimana. Katanya sih tak agak gelap dikit ya ini cewek ya, dan juga pemalu sih, makanya ini cewek harus ditemenin, takutnya kenapa-napa lagi. Kok kalau ngomong kayak gini jadi kepikiran sama Sayori. Oke ya, ya sangat dipercayai ya, baiklah nggak apa-apa. Kita dipercayai. Oke, ayo kita pulang balang sama Yuri. Satisep nggak ya? Oh bisa, kesah. Oh ya bisa, tapi bisa kali. Oh tadi pas mati main lagi, pulang lagi dari sini ternyata bisa satisep. Nggak apa-apa, baguslah. Jadi nggak perlu save dari gamenya, maksudnya save dari emulator PSBB. Oh iya, Sayori udah pulang ya. Nah ini udah hari, udah sampai di hari selanjutnya.
Dan ya, kita jadi bingung. Kita kan mau pergi ke tempatnya Yori, bantu-bantu buat festival sekolah nanti ya, buat ke puisi persiapannya untuk melakukan promosi. Tapi kita sedikit khawatir dengan Shiori. Udah sejak tadi sore ya, pas dia pulang dari grup, dia nggak ada kedengaran suaranya, nggak ada kabarnya. Kita sampaiin rumahnya. Oh no, apakah ini pertanda? Oh tidak, kayaknya ini udah mulai mulai kejadian. Oh wey, wey, ini kalau misalnya ada tekan itu tuh, aduh, salah, mau di save mana nih? Oh, udah di save, aduh tuh, udah di save belum? Udah, di reset lah udah. Aduh, ini kalau ada tekan, oh enggak, belum ya, belum ya, masih lama ya kayaknya ya. Waduh, kalau ada tekan kayak gitu ya, bisa dorang tuning ini. Karena kan YouTube ini kan ketat ya, dengan soal-soal yang berbau dengan adegan. Ya, saya nggak mau spoiler sih. Ya, nanti kalian aja lihat aja lah gimana kejadian dengan si Shaori ini. Sepertinya Shaori sedang stres. Kita tahu kenapa. Dia katanya bukannya membantu Monika ya, tapi dia katanya membantu dari rumah, dari secara online. Oh, work from home. Dikira ini zaman-zaman COVID. Ya ini agak gimana ya, rasanya sedih banget nih. Udah tahu taktiknya kayak gimana dia. Yang sudah mainin gamenya, aku pun sudah nonton dari YouTube ya, pasti tahu apa yang terjadi dengan si Shaori ya. Tapi ya itu kalian lihat aja ya, kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya lebih lanjut ya. Udah terlalu fokus dengan sporak yang sayangnya. Tapi saya ini nih, mau mainnya ini, mau ikutin teorinya. Ada apa dia sampai buat kayak gitu? Apa yang terjadi dengan Shaori sebelum dia ini? Ya, artinya agak stres dia. Dia nggak tahu apa masalah di dalam dirinya. Katanya dia dihukum karena selfish, sombong. Tidak tahu siapa yang menghukumnya. Orang tuanya kah? Astaga, kata-katanya loh. Lihat, sampai dia merasa kalau dunia mau berakhir. Oh no.